maksiat begitu marajalela untuk menjerumuskan kita kepadanya. Hampir-hampir tidak ada ruang kecuali dosa dan maksiat ini menanti dan menunggu kita. Andai bukan karena iman yang tipis ini dan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga telah terjerumus kepada pelaku-pelaku dosa tersebut. Maka dari itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah. Di tengah-tengah badai fitnah yang begitu kuat dan bergejolak. Kita termasuk hamba di antara hamba Allah yang dipilih. Yang saat ini Allah subhanahu wa ta'ala getarkan hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala ringankan langkah kaki kita. Bersama-sama datang berkumpul di rumah di antara rumah Allah masjid. Melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah. Salat maghrib secara berjamaah. Yang Alhamdulillah selesai pelaksanaan salat maghrib ini. Tidak buru-buru kita pulang ke rumah. Karena kita tahu ada kajian Islam, kita pun menanti kajian tersebut sambil menunggu sholat isya. Tentu pahala yang sangat besar yang akan digancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah sholat. Selesai mereka melaksanakan sholat, lalu menunggu sholat berikutnya. Dicatatkan mereka seperti orang sedang melaksanakan sholat. Tustagfarulahumul malaikah kata Nabi. Datang malaikat-malaikat minta ampun kepada Allah buat mereka ini. Allahumma firlahum lahum, Allahumma rahamhum. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan mereka ini. Ya Allah, berikan rahmat kepada mereka-mereka ini. Ma lam tubtal wudu'ahu. Selama wudu'nya tidak batal, kata Nabi Rasulullah SAW. Nah, duduknya kita mendengarkan ceramah, menunggu salat isya, begitu besar pahala yang diberikan Allah SWT. Dicatat seperti orang sedang melaksanakan salat. Malaikat-malaikat datang memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa kita yang tidak butuh ampunan malaikat. Saya yang berdoa, bisa saja Allah ijabah, bisa saja Allah tolak. Tapi kalau malaikat yang berdoa, doa mereka sangat mustajab. Karena mereka kata Allah, La ya'sun Allah ma'amarahum wa nama Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Taat patuh semua apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat inilah yang mendoakan kepada Allah. Supaya dosa dan kesalahan kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu teks doanya disebutkan oleh Nabi Rasulullah Wasallam Allahumma firlahum, lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni dosa dan kesalahan mereka. Ya Allah rahmati mereka-mereka ini. Itu doa yang tidak putus-putus dibacakan oleh malaikat sekarang ini. Maka dari itu saya ingin menghimbau kepada kita semua. Luruskan niat, ikhlaskan hati. Mari kita simak pengajian ini. Mari kita ikhlaskan hati ini untuk membersamai sambil menunggu salat isya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang amalan kita hari ini menjadi pemberat timbangan kebajikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Salawat dan taslim semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan semoga semua kita termasuk pengikutnya yang setia. Istiqomah mengamalkan tuntunan syariat ajaran Islam ini. hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di kemudian hari nanti. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Senin pembahasan kita adalah pembahasan tentang akidah dan tauhid. Dan sekarang kita sedang membahas tentang kekufuran. Seperti yang telah saya sebutkan kemarin, bahwa kekufuran ini wajib untuk kita ilmui, wajib untuk kita kaji dan kita pelajari, tapi bukan untuk kita amalkan. Kita tahu tentang ini kufur, kita tahu ini dapat merusak akidah dan keimanan kita, supaya kita jauhkan diri, jangan sampai terjerumus kepada perbuatan kekufuran itu. Seperti apa yang dinyatakan oleh salah seorang sahabat di zaman Nabi AS, SAW, Kanan nasu, Ya'tuna Rasulullah SAW, yasalunahu anil khair. Di zaman Nabi SAW berdatang datangan orang bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang baik. Wa kuntu as'alu anhu anishar. Abdullah ibn Masud al anhu mengatakan, Aku datang kepada Nabi justru bertanya yang buruk-buruk. Makhafatan an aqafihi. Aku takut jangan sampai tidak aku tahu ini yang buruk. Kemudian aku terjerumus kepada keburukan tersebut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji dan mempelajari tentang kekufuran ini bukan untuk kita amalkan tetapi untuk supaya kita menjauhkan diri daripada kekufuran tersebut. Nah, kemarin sudah satu poin saya sebutkan salah satu adalah perbuatan amalan kekufuran yaitu sihir. Ya, dan sudah saya sebutkan secara rinci satu kali pertemuan kemarin hanya membahas tentang masalah sihir ini. Bahwa sihir ini adalah menghantar kepada kekufuran dalil-dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi telah saya bacakan. Bahkan Nabi SAW pun disihir. Ya, seperti yang saya bacakan kisah hadis yang begitu panjang. Seorang wanita Yahudi ya, menyihir Nabi SAW. Dan itu kata para ulama menandakan bahwa tidak ada jaminan bagi seseorang itu untuk terbebas daripada sihir. Makanya kemarin saya sebutkan, amalan-amalan apa yang supaya membuat kita terjaga tidak terkena dengan sihir ini. Itu sudah saya sebut kepada Anda semua. Mudah-mudahan masih ingat ya, kalaupun tidak sempat e, mencatat atau sudah lupa-lupa bisa nanti dilihat di rekaman yang mungkin disebarkan pada pertemuan kemarin. Nah malam ini Insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Jadi setelah kita membahas tentang masalah sihir ini adalah perbuatan yang menghantar kepada kekufuran yang merusak akidah dan keimanan seseorang. Bisa saja KTP kita masih Islam, bisa saja kartu keluarga kita masih Muslim, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudah murtad karena terjerumus kepada kekufuran itu dikarenakan kita ya, belajar tentang ilmu sihir dan mempraktekkan kesihiran tersebut. Nah, malam ini insya Allah kita akan membahas poin yang kedua, termasuk perbuatan yang menghantar kepada kesyirikan atau kekufuran adalah dukun Paranormal dan semisalnya. Nah, ini kalau di YouTube, itu saya lihat yang viral: Pesulap Merah sedang membongkar tentang dukun paranormal sihir dan semisalnya. Nah, kita akan lihat bagaimana tinjauan syari' Islam berbicara tentang masalah dukun dan paranormal ini. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu dukun. Dalam bahasa Arab disebut dengan kahin. Ya, jadi, bahasa Arab itu dukun kahin. Dukun ini, para ulama mengatakan, adalah orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, itu dukun. Antum ini akhi mau masuk calon anggota dewan, datang ke dukun, Pak. Kalau saya mendaftar di partai ini, kira-kira mau jadi enggak? Nah, mulailah dia menyebutkan, oh kalau kamu ikut partai ini nggak jadi, ikutlah partai yang sana. Nah, orang yang mengatakan sesuatu yang akan datang, yang gaib, yang belum ada ilmu di situ, maka ini disebut dengan dukun. Ya, supaya kita tidak salah paham, mendefinisikan tentang dukun ini. Sekali lagi dukun itu, orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Itu dukun namanya, ya. Adapun paranormal, nah, saya tidak salah paham kita jangan sampai antum sembarang nuduh orang dukun. Adapun paranormal, ini seperti kami nukil dari pernyataan Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan bahwa paranormal itu adalah nama lain untuk dukun. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan munajim, ya, pramal dan semisalnya mereka berbicara tentang perkara-perkara gaib dengan cara tersebut mengetahui hal-hal yang gaib dengan tanda-tanda pendahuluan yang dijadikan dasar untuk mengetahui barang curian atau memberitahukan apa yang akan apa yang ada di dalam hati orang. Nah, ini adalah paranormal. Jadi dia bisa tebak hati seseorang itu. Kalau kehilangan barang, datanglah kepada paranormal ini, minta untuk diterawang. Oh, yang curi si Fulan, nah, ini paranormal. Ya, beda-beda tipis sebetulnya dukun dan paranormal ini. Nah, belajar ilmu yang seperti ini, ini menghantar kepada kekufuran. Apalagi menjadi dukun dan paranormal, nah, itu sudah pasti. Maka setelah kita pelajari ini, dan kita dengarkan penjelasan ini, Jangan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar ilmu yang seperti ini Atau jangan tega dan jangan rela Kalau ada anak kita, keluarga kita yang belajar ilmu seperti ini Lalu kita diam-diam saja Wajib hukumnya untuk marah karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, Ini dalam syariat Islam disebut dengan Al-bukdu wal-hubbu Membenci karena Allah dan mencintai karena Allah Kalau dalam hadis kata Nabi Wasallam, sabatun yuzilluhum Allahu yaumaladzilla illa dzillu. Ada tujuh kelompok manusia di hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan khusus dari Allah yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu di antara tujuh ini rajulani tahaba filah iftarq alehi wajtama alehi. Dua orang saling mencintai karena Allah berpisah karena Allah bertemu juga karena Allah. Nah, jangan rela dan tega kita Kalau ada anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita belajar ilmu perdukunan atau paranormal dan kita tahu mereka belajar tentang hal tersebut kemudian kita diam. Jangan. Maka yang bisa Wasallam namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar. Wajib kita marah karena Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bernasihat dalam kondisi seperti ini. Dan ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ku wa nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maksudnya apa? Jaga keluarga kita, jangan sampai dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang menghantar kepada neraka. Nah, belajar ilmu perdukunan, paranormal dan semisalnya ini, ilmu yang jelas-jelas dalam agama kita, Nabi SAW jelaskan secara rinci, bahwa bisa menghantar kepada kerusakan akidah. Lalu kita tahu ada keluarga kita belajar tentang ilmu ini, kemudian kita diam-diam saja, kita biarkan dan kita toleran dengan hal tersebut, maka inilah yang Allah bilang, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Baik. Hukum perdukunan. Perdukunan berdasarkan penjelasan para ulama, biasanya mereka melaksanakan ilmu perdukunan ini memakai bantuan-bantuan jin dengan cara melakukan tumbal. Jadi misal seseorang pelihara tuyul, kuntilanak atau apa begitulah dari bangsa jin, Lalu kita minta supaya dimandikan biar kebal. Atau bisa terbang di atas udara. Atau bisa jalan di atas air. Maka sang dukun ini akan meminta bantuan kepada peliharaannya. Ya, jin bentuknya tuyul atau semisalnya ini. Sehingga orang tadi itu bisa jadi kebal. Bisa terbang di atas udara. Bisa jalan di atas air. Tapi jin ini akan minta tumbal. Apa tumbalnya? Misal Al-Quran disuruh untuk masukkan ke koloset. Ya, Nauzubillah. Misal, hal-hal yang menginjak injak syariat yang akan dia suruh. Itu tumbalnya. Tapi kan orang tidak tahu. Makanya kata Imam Syafi'i, Iza ra'aita rajulan yatiru fil fadai wa yamshi ma'i fanzur ila amalihi. Jika anda melihat seseorang bisa terbang di atas udara, bisa berjalan di atas air lihat amalannya in kana muwafiqan lima fil kitabi wa fi sunnati fashhadu annahu waliyyun min awliya Allah kalau amalan sehari-harinya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi saksikan dia adalah wali di antara wali Allah tapi kata Imam Syafi'i wa in kana muhalifan lima fil kitabi wa fi sunnati tapi kalau amalan hari-harinya bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi fashhadu annahu waliyyun min awliya syaitan. Saksikan dia adalah wali diantara wali-wali setan. Jadi wali Allah dan wali setan itu mirip-mirip juga, bisa terbang, sejarnya, saudara. Tapi amalan hari-harinya wali Allah selalu di masjid, wali Allah selalu puasa, selalu baca Quran, amalan solehnya banyak, muamalah hari-harinya luar biasa. Wali setan berbalik belakang dengan itu, makanya mungkin antum pernah baca kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini wali Allah. Saya baca sejarahnya. 40 tahun beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Ya, Salat lima waktu. 40 tahun pak. Orang satu minggu setengah mati. Ya, 40 tahun. Isa subuh, dohor, asar, maghrib. Tidak pernah beliau ketinggalan dengan imam. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat lagi. Imam Ahad bin Hanbal ini. 40 tahun beliau tidak pernah batal. wuduhnya dari Isa sampai subuh. Imam Ahmad bin Hambal. Jadi amalan wali Allah itu tidak mudah. Makanya suatu ketika dalam kisahnya saya baca dalam kitab beliau, suatu ketika beliau mau pergi ngisi ceramah. Mungkin mirip saya ini nih, mau pergi berangkat ceramah. Tiba-tiba datang ada orang. Wahai Imam, ponakanku ini dari tadi merontak-rontak lagi kesurupan. Tolonglah wahai Imam, tolonglah di Kata Imam Ahmad bin Hambal, mohon maaf, saya mau ceramah sudah ditunggu. Dia bilang, tolonglah, kami sudah macam-macam cara buat. Ya, tapi dia ya, semakin menjadi-jadi. Oleh karena mereka mendesak minta tolong kepada Imam Ahmad, maka kata Imam Ahmad begini saja, ambil sendalku, bawa sendalku ini. Beliau pun pergi ngisi ceramah. Subhanallah, orang tadi ini ambil sendalnya Imam Ahmad, masuk di rumah, Orang yang sedang keserupan ini lihat sendalnya Imam Ahmad langsung sadar. Ya, dan lari setannya. Padahal cuma lihat sendalnya Imam Ahmad. Ya. Rahimahullah. Jadi amalan wali Allah itu luar biasa. Sampai sendalnya pun begitu. Kalau saya pesendal, biar antum pukul akan semakin menjadi-jadi dia. Ya, karena terang bukan wali Allah. Jadi wali Allah itu Masya Allah. Ya, amalan mereka luar biasa. Ya, termasuk Imam Syafi'i juga. Kalau antum baca ketawaduannya, ketakwaan Imam Syafi'i, amalan hari-harinya luar biasa bagi orang bisa menahan wudhu dari maghrib ke isya itu sudah luar biasa kan banyak juga itu habis maghrib nunggu isya batal wudhunya nah imam-imam para wali-wali Allah termasuk Muhammad disebutkan sebutkan tadi subhanallah 40 tahun bayangkan habis subuh habis isya sampai subuh wudhunya tidak batal susah itu biar nonton bola lepak ya tetap mau batal <gulau> itu karena amalan mereka yang begitu luar biasa ya makanya saya beberapa kali eh, sempat membersamai para ulama-ulama yang memang amalan mereka lumayan tinggi saya itu kaget kadang kita dari pagi jalan ke sana kemari itu sampai dohor kita sholat dia nggak berutuh. Syekh, ma Anda tidak berwudu. Dia bilang, anakmu mutawaddi. Wudu saya belum batal. Padahal saya pikir, tuh langsung ke sana kemari. Ya. Bayangkan dari pagi itu berapa jam sampai ke dohor. Datang waktu dohor, dia enggak berwudu. Ditanya, kenapa enggak berwudu? Saya enggak batal. Tuh berapa kali buang angin. gitu ya. Makanya kata Nabi Wasallam dalam hadis, saya baca ini. La yuhafidhu alal illal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali betul-betul beriman dia. Ya, jadi iman itu asbab kita bisa menjaga wudhu. Ya. Itu rahasianya di situ itu. Bapak Ibu sekalian, nah nanti akan kita kaji juga mudah-mudahan tentang wali-wali Allah ini. Sesungguhnya dalam ajaran akidah dan tauhid ada ya pernyataan tentang wali Allah ini dan wali Allah itu kalau di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak perlu mereka takut dan tidak perlu mereka gentar. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi kalau di Al-Qur'an Allah ceritakan syarat orang menjadi wali Allah itu cuma dua. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu mereka yang beriman dan bertakwa. Itu saja. Jadi nggak perlu belajar ilmu tenaga dalam, ya. Nggak perlu bertapa di satu bukit begitu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bukan begitu untuk menjadi wali Allah. Menjadi wali Allah itu kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan pembahasan ini. Jadi <coughs> dukun ini kebanyakan mereka mempergunakan jin yang bila ada orang yang meminta bantuan dan tolong kepada mereka, mereka manfaatkan jin-jin ini untuk uh, memberi hajat orang yang meminta ya kepada mereka. Tetapi jin ini selalu meminta tumbal. Makanya dukun dan paranormal itu disinilah yang membuat mereka kekufuran itu. Ya sering mentaati jin dan jin meminta sesuatu yang akan membuat mereka kufur. Seperti yang saya Bicarakan tadi, ada orang yang pernah tanya ke saya, Ustadz. Saya punya tetangga, dia nggak ada kerjaan, tapi duitnya banyak. Tiap tahun dia pergi haji, tapi nggak pernah di masjid. Jumat saja jarang-jarang. Nah, dari cerita ini. Itu sudah bisa kebayang kepada kita. Wali Allah itu, kalau dia wali Allah, bisa saja mungkin wali Allah. Mungkin dia terbang pergi ke Mekah, pergi haji begitu. Wali Allah. Tapi wali Allah itu, Alladzina amanu wa kanu kata Allah. Beriman dan bertakwa. Nah, saya pernah bacakan sini atau belum di surah Az-Zariyat, ayat 15, 16, 17, 18, 19. Allah ceritakan, orang yang bertakwa itu, Innal muttaqin fi jannatin orang wa orang-orang yang bertakwa itu Allah masukkan ke dalam surga di bawahnya sungai-sungai mengalir padanya. Akhidzina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabladhalika muksinin. Mereka dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala karena waktu di dunia mereka orang-orang yang baik. Jadi orang yang bertakwa itu ciri yang pertama mereka orang baik. Apa kebaikannya? Allah ceritakan di ayat 17. كانوا min al-laili ma Orang yang bertakwa itu kebaikan mereka terlihat di malam hari sedikit sekali tidurnya. Jadi orang yang bertakwa itu pak tidurnya sedikit. Mungkin abang bilang saya juga tidur sedikit ustaz. Tapi bikin apa antum? Ternyata cuma tunggu <tuh> bola kaki. Ya Barcelona apa? Spanyol lawan apalah begitu kan. Nah, orang yang bertakwa kata Allah asharihum Di malam hari sedikit tidurnya sampai waktu sahur mereka mengangkat tangan dan beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wal mahrum. Orang yang bertakwa itu harta yang kami karuniakan kepada mereka mereka paham bahwa ini hak orang yang meminta-minta dan hak orang yang tidak meminta-minta. Itu takwa. Nah orang tadi ini ke masjid saja Di malam hari dia tidak beribadah. Lalu kita katakan dia wali Allah. Itu tidak mungkin. Maka kemungkinan yang kedua dia adalah wali setan Ya. Jadi seperti ini ya sesuatu yang kadang-kadang terlihat hebat. ya Takjub kita dengannya. Tapi bisa saja dia adalah wali Allah. Dan bisa saja dia adalah wali syaitan tergantung dari amalan kesehariannya. Nah, kemudian cara-cara yang ditempuh dukun untuk mengalabui manusia. Nah, banyak di antara kita yang tertipu, tersihir, dan terfitnah oleh dukun-dukun ini. Karena dukun-dukun itu punya cara-cara tertentu supaya kita takjub dengannya. Apa cara-cara yang mereka laksanakan? Disebutkan para ulama. Pertama, dukun itu mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib. Ya. Bagaimana caranya supaya orang percaya bahwa dia mengetahui hal-hal yang gaib? Kalau dijelaskan para ulama, pertama dia bisa membaca telapak tangan. Ya. Tadi sini telapak tanganmu kulihat. Oh, kamu ini bakalan jadi orang kaya dan sukses. ini nih, dukun ini. Jadi kita jadi percaya aja itu dia bilang begitu. Nah ini diantara kata para ulama, untuk mengalabui orang supaya percaya bahwa dia adalah tahu hal-hal yang gaib, dia membaca telapak tangan manusia. Kemudian Garis-garis yang ada di telapak tangan, nah, Ini disebutkan, kan? trompe pegaris tangan ini beda-beda. Nah, itu alatnya dukun, itu akan alatnya dukun dan paranormal. Itu lalu mengklaim tahu tentang ilmu perbintangan. Nah, nama kamu siapa, Ibrahim? Oh, Ibrahim itu identik dengan bintang ini nih. Kalau bintang ini muncul, berusaha Anda, disitulah keberkahanmu. Nah. Mulai dari bicara, akhirnya kita makin percaya aja tentang ya dukun ini. Kemudian cara dia yang lain juga untuk mengelabui supaya kita yakin dan percaya ini adalah melemparkan kerikil, ya, ya mirip-mirip sulaplah begitu. Teks, ya kita sedang berbicara apa? Coba lihat ini. Kalau terang di Gorontalo biasanya air putih taruh di gelas ambil cingke atau bawang merah dibacakan mantra mantra kemudian dilemparkan cingke dan bawang merah di dalam air itu lalu dia mengatakan apa ramalannya ya gitu oh anak kamu yang pertama ini sukses anak, -anak kamu yang kedua ini sakit sakitan anak kamu yang ketiga begini begini Nah itu disebutkan orang percaya aja ini trik-trik disebutkan para ulama tentang eh, dukun meyakinkan kepada orang yang datang kepadanya, bahkan kalau di Mesir, itu mereka mempergunakan biji coklat untuk melihat nasib seseorang sampai segitu, dan banyak orang yang tertipu dengan alat-alat dukun dengan keterangan-keterangan dukun ini, padahal kata para ulama apa yang mereka lakukan ini adalah penipuan, ya, penipuan. Makanya saya bilang tadi itu pesulap merah itu di antara eh, asbab dia mengungkap tentang kebohongan ya para dukun dan semisalnya ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, sesuai dengan undang-undang itu alasan beliau kita Indonesia ini jangan dibodok-bodoki lagi Nah, para dukun ini sudah banyak membodok-bodoki kita. Maka, ya dia bukan ustadz, dia bukan mubalik, bukan penceramah seperti saya. Tapi Masya Allah, dia punya pekerjaan yang mulia mengungkap tentang kebatilan. Ya, para dukun tentu dengan kelebihannya dia yang dia belajar ya ilmu eh, yang dia tahu itu. Nah, Untuk itu, kata para ulama, wajib bagi kita sebagai Muslim dan Muslimah mewaspadai hal-hal berikut ini, yaitu kebenaran kata-kata mereka yang dibarengi dengan kebohongan. Jadi, kadang-kadang dukun paranormal ini kadang-kadang benar, tetapi kebenaran mereka itu akan dibungkus dengan beratus-ratus kebohongan. Seperti disebutkan dalam satu hadis. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Sa'ala unasun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kuhan. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perdukunan. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innahum laisu bishay'in. Dukun itu enggak ada apa-apanya kata Nabi. Faqalu ya Rasulullah, Lalu orang-orang yang bertanya ini bertanya lagi, wahai Rasulullah, fa innahum yuhaddithuna bi syai'in yakunu haqqan. Ya Rasulullah, dukun ini kalau berbicara benar apa yang dia bilang. Kalau dia meramal, benar ramalannya. Ini pernah ditanya sama Nabi begitu. Saya juga sering ada orang tanya itu, Ustaz, tapi betul apa yang dia bilang terjadi. Ini sudah ditanya sama Nabi. Ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dengar Fa innahum yuhadithuna bishay'in yakunu haqqan. Ya. Kata orang-orang di depan Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah. Yang mereka bilang, yang mereka ramalkan itu terjadi seperti apa adanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ini dengar baik-baik. Tilkal kalimatu minal haqqi. Yakhtaf yakh yakhtafuha al-jinniyu fi uduni walihi. Kata Nabi Rasulullah s.a.w. tilkal kalimatu minal haqq. Terkadang mereka membicarakan sesuatu perkara yang benar. Kalimat tersebut adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang dicuri oleh jin lalu dibisikkan ke telinga wali ya atau pengikutnya seperti berkoteknya ayam. Lalu wali-wali jin itu mencampurinya dengan seratus kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini sudah dijabut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi para jin-jin itu berusaha untuk mencuri-curi berita yang ada di langit, di lauhil mahfuz. Dan mereka bersusun-susun. Ya. Lalu jin yang mendapatkan curian yang ada di lauhil mahfuz ini, langsung dia bisikan kepada jin yang di bawahnya dan turun termurun sampai kepada wali jin tersebut manusia yang memelihara jin itu sehingga apa yang dia sampaikan benar tapi satu dia berbenar ratusan kebohongan yang dia sampaikan kepada orang lain nah sehingga kadang-kadang apa yang diramalkan kepada kita itu betul tetapi banyak kebohongannya seperti sekarang kira-kira siapa ya siapa saja yang akan masuk di lapan besar kan sudah ada ramalannya. siapa yang akan masuk di empat besar dan siapa yang akan juara nanti? Itu masya Allah, ya. Nah, mempercayai ramalan-ramalan seperti ini, ini kekufuran. Tidak boleh. Hanya ini, inilah pekerjaan-pekerjaan dukun. Tapi kan di kita, kalau saya bicara begitu, ah, kuno ini Ustaz. Nggak paham perkembangan. ya Padahal antum tahu, ini sudah dijelaskan dalam agama kita. Serinci-rinci oleh Nabi SAW. Ini hadisnya. Sampai saya lihat anak-anak sekarang SMP, SMA mereka bataru, ya, gara-gara bola ini nih. Padahal, masya Allah, saya pernah bikin status kemarin di Facebook. Sudah kalau memang antum hobi nonton bola nonton juga, tapi jangan bataru, karena bataru ini dalam materi Imam um Syafi'i adalah judi, judi, yaitu siapa yang menang dia mengambil ya hadiah tersebut ya dengan taruhan uang. Itu judi. Padahal kita ini mengaku mengklaim sebagai orang yang bermadhab syafi'i. Rahimahullah. Tapi ada pernyataan Imam Syafi'i yang bertentangan dengan perbuatan kita, kita nggak mau terima. Nah, ini jangan sampai kita juga ikut-ikutan seperti ini. Nah, apalagi kalau pakai ramal-ramalan. Ya, sekarang ini kan ramalan ada dua. Ada yang nasional, ada yang tradisional. Kalau yang kemarin itu tradisional jadi nasional seperti di apa itu lomba motor GP yang pawang hujan. itu <girly> kan, ya. Ini masya Allah berkembang terus yang hal seperti ini. Nah kita orang Islam ini sekali lagi dasar-dasar akidah, dasar-dasar keimanan harus kita pertajam dan kita lewat kajian-kajian seperti ini. Makanya kita sangat bersyukur Alhamdulillah. Meskipun di Manado tidak semua masjid punya kajian-kajian seperti ini. Tapi kita bersyukur ada saja masjid-masjid yang membuat kajian-kajian ini. Meskipun tidak banyak peminatnya. Tapi Bapak Ibu perlu pahami dan sadari bahwa ilmu-ilmu syariat ini kita dapatkan lewat kajian-kajian Islam seperti ini. Kalau cuma ceramah-ceramah, itu kan paling banyak adalah yang lucu-lucu saja yang disampaikan supaya nggak jenuh orang mendengarkannya. Tapi untuk mencari ilmu, apalagi dasar-dasar akidah dan keimanan, lewat kajian-kajian seperti ini. Maka sangat disedihkan kalau antum punya waktu dan kesempatan, Terus antum tidak ikut. Ya, padahal, Masya Allah, banyak ilmu, hikmah dan pelajaran yang bisa kita jumpai dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Disebutkan dalam satu hadis yang cukup panjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Iza qadallahu al-amra fis samai darabat al-malaikatu bi khud'anan kata Nabi Wasallam. apabila Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan satu perkara di atas arash di langit darabat sil malaikatu hatiha malaikat-malaikat akan mengipaskan sayapnya sebagai ketundukan atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu ka'annahu silsilatun

sambil menyampaikan apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu. Ya, kemudian mereka menjawab kebenaran dan dia maha tinggi dan maha besar. sam'i wa sam'i Lalu jin-jin yang menanti dan menunggu berita-berita itu terdengar oleh mereka lah berita rahasia itu jadi jin-jin ini yang dukun-dukun yang punya peliharaan jin. Jin-jin mereka itu bersusun-susun mereka naik di lauhil mahfuz. Untuk mencuri-curi berita yang akan tersingkap. Nah sehingga katanya Nabi Rasulullah Wasallam, Fayasmauha sam'i wa mustariqus sam'i. Hakada ba'duhum ba'd. Maka jin-jin yang menanti-nanti berita gaib ini mendengarkan berita tersingkap itu lalu mereka pun saling membisik satu dengan lainnya sampai kepada ya tuan mereka yang menyuruh mereka untuk mencari berita tersebut. Nah, sehingga dengan demikian lalu dukun paranormal ini memberikan kabar yang dinanti dan ditunggu oleh orang yang meminta kabar darinya, sehingga apa yang disampaikan oleh dukun ini kadang-kadang benar karena berita yang tadi itu. Tapi kadang-kadang kata Nabi Muhammad SAW, wasallam Farubama shihabu qabla an yulqiha wa rubama Kadang-kadang jin tadi itu yang setelah mendapatkan berita pada waktu dia membisikkan ke yang satunya dan yang satunya turun untuk membisikkan ke yang lainnya lalu datanglah bintang dan melemparnya dia sehingga hangus terbakar sehingga berita itu tidak sampai kepada dukun tadi kadang-kadang terjadi seperti itu juga dan disebut kawan Nabi SAW dalam hadisnya sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian jangan terkecoh kita yang saya ingin sampaikan di sini Jangan terkecoh kita dengan kebenaran yang kita dengarkan dari dukun. Terjadi apa yang dia ramalkan atau apa yang dia bilang. Misal, ada yang meramalkan bahwa yang akan terima piala ini adalah Inggris. Ada yang bilang Brazil. Nah, kalaupun ternyata benar, bukan berarti antum percaya dengan ramalan tersebut. Ya, ini intinya sebetulnya di sini nih. Ya, jadi yang mau nonton bola nonton Jo. Tapi tidak usah percaya dengan ramalan-ramalan seperti ini menghancur dan merusak akidah kita. Ada yang parah itu bapak dengan anaknya <guruh> ini parah sama-sama pencinta bola. Cuman yang lucu di kita ini itu orang ini cinta bola tapi tidak mau main bola. <guruh> kan seharusnya kita ini kan diperintahkan untuk berolahraga. Kita nonton bola itu supaya kita termotivasi ya bisa berolahraga. Ini Masya Allah satu malam dia nggak tidur. Di siang harinya ngantuk tidur. Begitu tiap malam. Akhirnya penyakitan. Harusnya kan kita nonton bola ini. Supaya kita bisa tiru bagaimana trik-trik. ya Supaya memasukkan gol. ya Bagaimana trik-trik untuk bisa mutar-mutar bola. Dan begitu. Untuk kita praktekkan. Dan olahraga dalam Islam diperintahkan. Seperti kata Nabi Muhammad SAW. Alimu awladakum birrimayati wassibahati warukubal khail ajarilah anak-anak kalian memanah, berkuda, dan berenang. Tidak ada main bola di sini Ustaz. Karena di zaman Nabi belum ada main bola. Yang ada olahraga pada waktu itu cuma memanah, berkuda, dan berenang. Andai waktu itu ada futsal, mungkin Nabi bilang, Alimu ada kumbi futsal. Mungkin begitu Nabi bilang. Ya, supaya ini tidak jadi sempit pemahaman kita tentang masalah ini. Artinya ya Nabi ada wasallam ingin memerintahkan kita untuk supaya berolahraga ya, olahraga. Dan ternyata secara medis olahraga itu sehat ya, baik untuk kita dan semua kita butuh tentang olahraga. Baik saya lanjutkan pembahasan ini karena waktu kita sudah hampir habis. Sehingga kata para ulama, siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang di katakannya maka sungguh dia telah kufur ya apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu man ha ata haidhon au imra'ata fi au kahinan fasaddaqaha fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad kata Nabi ini dengar baik-baik hadisnya di sini inti pembahasan kita sebagai penghujung kata Nabi man ata haidhon Siapa mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Haram hukumnya laki-laki menggauli istrinya dalam keadaan haid. Ya, itu maksudnya. tiga poin di sini disebutkan Nabi. Siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Siapa yang mendatangi istrinya dari duburnya. Dan siapa yang mendatangi dukun. Dan mempercayai ungkapan-ungkapan dukun ini. Fakad kafara bima unzila ala Muhammad. Kafirlah dia atas ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tiga pak tidak boleh terang buat. Yang pertama bagi yang sudah punya istri kalau istri lagi haid jangan macam-macam antum. Ya selevel dengan orang yang percaya kepada dukun itu. Yang kedua bergaul dengan istri kalau dalam bahasa berjimak dengan istri lalu dia lewat dubur. Ya. Saya harus jelaskan ini supaya tidak salah paham, karena ada orang kira tidak boleh dari belakang. Padahal syariat Islam membolehkan dari belakang boleh asal bukan dubur, ya. Yang haram itu adalah dari belakang kom dubur yang didatangi, ya, bukan tempatnya. Nah, ini selevel dengan orang datang kepada dukun. Dan yang ketiga adalah mendatangi dukun. Siapa yang melakukan salah satu di antara tiga ini kata Nabi? Fakad kafara bima ala Muhammad. Dia telah mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jangan, Bapak Ibu sekalian, jangan sekali lagi ya, jangan kita lakukan hal ini. Maka kata para ulama, siapa saja yang membenarkan dukun tentang kalimat-kalimatnya, bahwa dia mengetahui hal-hal yang gaib. Dalam ucapan-ucapannya, maka dia telah melakukan kekufuran, kufur yang besar, dan mengeluarkan dia daripada agama Islam ini. Sehingga dengan demikian, hati-hati kita tentang masalah dukun dan paranormal ini, sekali lagi dapat merusak akidah, menghantar kita kepada kekufuran yang merusak masa depan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Maka jangan coba-coba kita mempercayai paranormal ini, begitu pula dukun. Karena siapa saja yang mendatangi paranormal atau dukun, kemudian dia menanyakan kepada mereka tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Seperti kata Nabi Muhammad SAW, Man ata arrafan fasa'alahu Shayin lam lahu sholatun arba'ina laylatan. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa datang kepada tukang ramal? Lalu bertanya kepada tukang ramal ini, maka suratnya 40 malam tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama datang saja kepada dukun kalau antum bertanya antum akhi datang ke dukun kira-kira 2023 gitu. Tompe gaji menaik ini. Jabatan saya naik atau tidak? Nah, antum bertanya saja itu tanpa mempercayai apa yang dia bilang, ya 40 hari salat antum tidak diterima. Kalau antum percaya, alain lagi hukumnya. Ya. Ini bertanya saja. Maka kalau antum tahu dia dukun, jangan bertanya. Ya. Ustaz, anaknya percaya Ustaz, cuma iseng-iseng aja tanya-tanya. Iseng-iseng -tanya. <laughs> nah, antum tanya-tanya, 40 hari tidak diterima. Kalau antum percaya, fakad kafar Rabi ala Muhammad. Ya. Mengingkari antum ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak main-main tentang masalah dukun dan paranormal ini. Jangan antum anggap sepele ya. Lalu bagaimana? Nah, menjauhlah dari mereka. Jangan bersahabat dengan mereka. Meskipun para ulama membolehkan, boleh hukumnya mendatangi paranormal atau dukun untuk bertanya kepada mereka dengan tujuan mengingkari atau memberikan hukum menasehati mereka. Itu boleh. Ya. Antum masih datang, tahu itu dukun. Pak, eh, bagaimana perpolitikan Indonesia di tahun 2024 nanti? Menurut terowongan Bapak. Oh begini-gini. Terus Bapak sebutkan. Astagfirullah. Ini ramalan Pak. Dosa ini. ya Tidak boleh dalam Islam. Antum nasihat tidak. Itu dibolehkan oleh para ulama. Ya, kalau antum bisa seperti itu. Tapi kan jarang orang yang bisa seperti itu. Nah, Para ulama yang membolehkan kalau kita mendatangi bertanya kepada mereka untuk menyampaikan hujah, untuk menyampaikan nasihat, untuk mendakwakan dia ke jalan yang benar, nah itu boleh. Tetapi kita datang sekedar untuk tanya-tanya, untuk minta-minta diramalkan 40 hari sholatnya kita tidak diterima, Allah subhanahu wa taala. Dan kalau kita percaya, Nauzubillahi min dalik habislah akidah kita karena kita telah mengingkari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa yang bertanya kepada paranormal atau dukun setelah dia atau para dukun paranormal dan dukun tersebut bertaubat dari apa yang dilakukannya maka hukumnya adalah boleh jadi misalkan e, informasi terakhir saya dengar Ki Jogobodo sebelum meninggal bertobat gitu kan <laughs> ya e, dan memang berubah sekali raut wajahnya kalau dilihat televisi itu semoga allah terima pertobatan beliau. Jadi dalam syariat Islam seorang dukun setelah dia bertobat dan dia sudah bertobat ini kemudian kita datang dan bertanya-tanya itu boleh hukumnya. Ya, beda dengan dia belum bertobat. Dia belum bertobat tentu bertanya-tanya itu enggak boleh. 40 hari surat antum tidak diterima. Tapi kalau dia sudah bertobat, antum datang tanya-tanya. Itu kan dia punya kisah-kisah, ya. Kisah-kisah masa gelapnya kan begitu itu bisa jadi pengalaman buat orang. Apalagi seperti saya pencerama begini, itu bagus. Kita tanya-tanya supaya kita tahu dan kita yakinkan kepada orang. Dulu, Ki Jogobodo itu hebatnya luar biasa begini-begini. Tapi beliau bertobat. Nah, itu kan meyakinkan orang kalau kita ceritakan begitu. Nah, bertanya kepada dukun yang sudah bertobat ini, boleh. ya Boleh. Supaya tidak salah paham antum. Karena tadi kan saya sebutkan tidak boleh bertanya kepada dukun. Ya. Sekedar bertanya saya nggak boleh. 40 harus surat antum tidak diterima. Itu kalau dia belum bertobat, tapi kalau dia sudah bertobat, boleh hukumnya bertanya kepada dukun ini. Terakhir, ya waktu juga sudah habis. Orang yang melakukan perdukunan atau rela dengan perdukunan atau meminta dari orang lain, maka dia bukan termasuk pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi tiga ini ya. Orang yang terjerumus kepada perdukunan dukun dia atau rela dia didukun ya, mau aja dia diramal ramalkan atau minta untuk diramalkan maka orang ini bukan lagi umat rasulullah disebutkan dalam satu hadis ya, Nabi rasulullah saw bersabda hadis ini adalah hadis riwayat al ya disebutkan dia adalah hadis yang soheh laisa minna man tatayyara wala man tutayyara lahu au takahana au tukahana lahu atau au tasahara au tusaharu lahu kata Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak termasuk golongan kami tidak termasuk umatku orang yang melakukan tatayur atau merasa bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu Ya, jadi kalau antum minta untuk diramalkan itu kan, Duh, kalau terjadi ini sial kita ini, ya kan dikatakan sama dukun ini, hati-hati antum di bulan Desember, kalau ah, tanda-tanda begini ini tanda-tanda kesialan antum. Tapi kalau tanda-tandanya begini, oh ini kemenangan antum. Nah muncullah tanda-tanda kesialan, antum merasa pesimis. Nah disinilah merusak kita disebut oleh Nabi tidak termasuk umat Rasulullah. Atau meminta untuk melakukan tatayur. Nah itu, antum diramalkan atau antum minta untuk diramalkan, atau menyihir atau minta disihir, menyihirkan orang lain maka kata Nabi Rasulullah SAW. Laisa minna, dia tidak termasuk ya umatku. Sehingga dengan demikian tiga ini menjadi benteng kita. Jangan jadi dukun atau paranormal dan jangan mau diramal ramalkan dan jangan mau meminta untuk diramalkan. Karena tiga hal tersebut secara berurutan disebutkan Nabi, ya dia menyebabkan tidak diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita bisa mengambil benang ya merah bahwa e, perdukunan, paranormal adalah sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam, maka tidak layak ya tidak seyogianya bagi kita orang Islam. Untuk belajar dukun dan paranormal ini, dan wajib bagi kita untuk melarang anak keluarga kita, istri yang kita cintai, anak-anak yang kita kasihi, jangan sampai mereka terjerumus kepada ilmu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ilmu ini kita kaji bukan untuk kita amalkan, tapi ilmu ini kita kaji untuk kita tahu dan jauhkan diri kita dan keluarga kita daripada ilmu, perdukunan, dan paranormal. Dari kami cukup sekian, terima kasih, kita tutup dengan doa kifaratul majlis, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh